Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini Emiko. Hari ini cuaca sangat-sangat panas sekali ya teman-teman. Dan saya di sini mau bikin es buah ya. Dan di sini saya beli buah leci, anggur, ada melon, juga nanti ada apa itu agar-agar ya teman-teman. Dan di sini saya ini lagi pada mengupas buahnya ya teman-teman, buah leci sama anggur juga. Ini anggur yang cuma dibelah saja nanti ya teman-teman. Dan karena cuaca sangat panas dan ini duduk di bawah pohon ya teman-teman, ini lanjutan dari video yang kemarin, jadi kepanasan bawa payung dan kita bikin es sendiri ya teman-teman. Ini saya beli melon ini 10 dora ya, cuma beli separuh saja ya teman-teman. Dan di sini juga saya menggunakan sirup marjan ya teman-teman, yang rasa melon. Nah ini teman aku yang bikin ya teman-teman, dan ikuti keseruan kita ya. Dan ini bikin agar-agar rasa mangga juga, dan dia juga yang bikin ya teman-teman. Jadi kita ini sudah jadi, sudah dicampur semua bahannya ya teman-teman, dikasih es batu juga, es batunya bikin sendiri ya teman-teman. Kalau hari libur kumpul sama teman-teman itu rasanya udah seneng ya teman-teman, jadi nggak jenuh di rumah terus setelah satu minggu kerja ya. Jadi rasanya tuh udah enak ya, rasa penat udah hilang ya teman-teman. Biarpun cuman duduk kayak gini, tapi hati sudah seneng ya teman-teman. Dan ini saya masukkan buah anggurnya ya teman-teman, yang sudah saya buang bijinya dan saya belah ya teman-teman. Dan ini sudah jadi ya, ini udah penuh itu tempatnya ya, karena tempatnya enggak terlalu besar ya teman-teman. Jadi ini dipindah menjadi dua tempat ya teman-teman, jadi biar cukup sama 4 orang ya teman-teman. Dan ini saya masukkan, ini melon saya pakai, ini saya sawut ya teman-teman, jadi enggak perlu ngiris. Rasanya mungkin beda ya disawut sama diiris, jadi saya mencoba untuk saya sawut ya teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu support saya. Dan ini hasilnya teman-teman, es buah rasa melon ya teman-teman. Dan salam, semoga video kali ini menghibur, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Seger.